Nah, kamu tahu nggak, gaya komunikasi kepemimpinan ekualitarian mengedepankan aspek kesamaan dalam berkomunikasi kepada bawahan maupun atasan ya. Komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya ya. Komunikasi kepemimpinan jenis ini dilakukan secara terbuka, yang berarti setiap anggota atau organisasi serta perusahaan berhak mengemukakan pendapat. Nah, pemimpin akan memberi ruang untuk bawahannya untuk dapat memberikan pendapat-pendapat pengambilan keputusan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, komunikasi yang dilakukan pun itu berjalan santai dan tanpa ada intimidasi. Pemimpin dengan tipe seperti ini mampu membangun komunikasi baik formal maupun non-formal dengan anggota organisasi atau yang nantinya akan membuka kesempatan bagi tiap anggota untuk bertukar informasi dan gagasan. Nah, di Total Tips kali ini, aku akan membagikan beberapa tips agar kamu dapat menerapkan gaya komunikasi kepemimpinan ekualitarian. So, jangan kemana-mana ya. Tips yang pertama, dukung kebebasan berpendapat. Jadilah pemimpin yang mendukung kebebasan berpendapat dan memberikan ruang bagi bawahan untuk menyampaikan sudut pandang mereka ya. Jadikan komunikasi itu sebagai alat untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang yang beragam. Jadi dalam hal komunikasi, kamu tidak perlu mengekang atau perlu ada batasan ya. Tips yang kedua, praktikkan komunikasi dua arah. Selain menyimpan informasi, berikan kesempatan kepada bawahan Anda untuk memberikan umpan balik dan masukan ya. Dengarkan secara aktif dan tanggapi dengan hormat tentang pendapat mereka. Tips yang ketiga, budayakan keterbukaan. Nah, kamu perlu membangun budaya keterbukaan di dalam tim atau organisasi Anda ya. Nah, doronglah anggota tim Anda untuk berbagi gagasan, informasi, atau masalah mereka dengan bebas ya, dalam konteks pekerjaan. Jadilah pemimpin yang terbuka terhadap masukan dan saran dari semua anggota tim ya. Tips yang keempat, lakukan komunikasi santai. Nah, kamu perlu menciptakan lingkungan yang santai dan nyaman dalam komunikasi dengan bawahan. Nah, kamu nggak boleh menciptakan intimidasi atau tekanan yang dapat menghambat komunikasi yang efektif. Jadilah pendengar yang empatik dan berempati. Tips yang kelima, gunakan berbagai saluran komunikasi. Manfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik formal maupun non-formal, untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif. Hal ini dapat mencakup rapat tim, diskusi kelompok, komunikasi elektronik, atau pertemuan satu ke satu. Tips yang keenam, jalin hubungan yang baik. Nah, kamu juga perlu fokus membangun hubungan yang baik dengan bawahan kamu ya. Kenali kebutuhan, minat, dan aspirasi individu mereka. Jadikan komunikasi itu sebagai sarana untuk memperkuat hubungan tim yang positif. Tips yang ketujuh, beri kesempatan kepada setiap anggota tim. Nah, kamu perlu memastikan setiap anggota tim itu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi ya. Kamu perlu menghindari bias atau perlakuan yang kurang adil dalam komunikasi atau pengambilan keputusan. Dengan begitu, bawahan kamu akan merasa adil semuanya dan mereka akan terus memberikan pendapat dan masukan buat kamu ya. Nah, mungkin itu beberapa tips yang aku bisa bagikan agar kamu dapat menerapkan gaya komunikasi kepemimpinan ekualitarian. Nah, semoga tips yang aku berikan dapat membantu kamu ya. Oke, see you next time and apa kabar? Sukses!